Garuda Muda telah menunjukkan taringnya di ajang ASEAN U16 Boys Championship atau AFF U16. Ajang bergengsi yang mempertemukan bakat muda sepak bola se-Asia Tenggara telah diselenggarakan di Kota Solo. Ditunjuknya Kota Solo oleh PSSI untuk menjadi tuan rumah AFF U16 menjadi kesempatan untuk mengembangkan sport tourism yang sedang dirintis lewat ajang berskala internasional. Mulai persiapan hingga berakhirnya AFF U16 pada 4 Juli yang lalu, Pemkot Solo bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyediakan fasilitas terbaik bagi semua yang datang. Kebutuhan kelistrikan, jaringan komunikasi hingga penginapan selalu diperhatikan kualitasnya untuk selalu memberikan kenyamanan, terutama pada dua venue pertandingan yaitu Stadion Manahan dan Stadion Sriwedari. Tanpa adanya penjagaan kualitas, dukungan dari ribuan supporter Garuda Muda tak bisa tersampaikan dengan tuntas. Usaha ini tak hanya menunjukkan kemampuan Kota Solo dalam menjadi tuan rumah turnamen olahraga yang handal, tapi juga memperkuat potensi Kota Solo sebagai destinasi sport tourism bagi wisatawan lokal maupun internasional. Oleh sebab itu, berbagai infrastruktur terus ditingkatkan, serta event tematik yang menarik selalu diadakan. Jangan lewatkan pengalaman unik sport tourism sekaligus eksplorasi budaya yang akan membuat kalian sangat terkesan.